Ia merampas salib Yesus dan membawanya ke Persia. Tetapi tak lama kemudian, ketika Kaisar Romawi Heraklius mengalahkan Persia, salib Tuhan itu dikembalikan atas tuntutannya. Heraklius sendiri memikul salib Tuhan itu hingga ke puncak Golgota. Pada abad keempat, salib itu ditemukan oleh Santa Helena, ibu Kaisar Konstantinus Agung. Sebuah gereja dibangun di sana sebagai penghormatan terhadap salib Tuhan itu. Pemulihan salib Tuhan ini dikaitkan dengan penemuannya oleh Santa Helena. Lebih dari itu, pesta ini lebih merupakan ungkapan iman gereja terhadap salib Yesus sebagai jalan keselamatan. Hari ini para suster Tarekat Putri Maranatha akan mengikrarkan kaul pertama dan kaul kekal. Kita bersatu di dalam doa agar para suster kita senantiasa setia di jalan panggilan Tuhan, hidup sebagai seorang religius yang baik, saleh dan rela berkorban menurut teladan kerasulan Santa Teresa dari Kalkuta. Marilah kita semua berdiri menyambut Yang Mulia Bapak Uskup, para imam dan para misdinar dengan bersama menyanyikan lagu pembuka.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bersama kamu. Selamat pagi semuanya. Para imam Tuhan yang terkasih, para diakon, para suster yang berbahagia, yang mengikrarkan kaul kekal dan kaul pertama yang terkasih, bersama Bapa dan Ibu, orang tua, keluarga, para suster, para frater, saudari dan saudaraku, umat beriman yang terkasih. Salib merupakan pewartaan di dalam iman kita. Seperti yang disampaikan Santo Paulus, kami mewartakan Kristus tersalib. Kita merayakan hari ini pesta penemuan salib Tuhan. Kita berdoa semoga para suster Putri Maranatha yang menetapkan perayaan hari ini bertepatan selalu dengan tanggal 14 September sungguh-sungguh terinspirasi oleh daya, kekuatan, dan penyelamatan dari salib Tuhan. Agar dunia seperti yang diwartakan Injil, disalibkan bersama Tuhan, dan dengan demikian diselamatkan bersama Tuhan. Kita berdoa supaya kita semua dijiwai oleh semangat ini, semakin rela memikul salib kita setiap hari, menyangkal diri kita, dan mengikuti Tuhan tersalib. Kita sadari segala kekurangan dan dosa kita, terlebih dosa karena keengganan untuk memanggul salib Tuhan, kita mengaku di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang, berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Gloria in excelsis Deo. Allah Bapa yang Maha Mulia, menurut rencana penyelamatan umat manusia, Engkau menghendaki Putramu terkasih menanggung derita dan wafat di salib hina. Dalam rencana penyelamatan yang sama pula, Engkau telah memanggil abdi-abdimu para suster Putri Maranatha untuk melanjutkan tugas perutusan Putramu, khususnya di antara orang-orang miskin dan menderita, menurut teladan kerasulan Santa Teresia dari Kalkota. Maka kami mohon, berkatilah dan bimbinglah mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar dengan sungguh-sungguh mereka hidup sebagai religius-religius yang baik, saleh dan rela berkorban dalam mengikuti Kristus Putramu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Bilangan. Umat Israel berkesal hati karena segala kesulitan dalam perjalanan. Mereka menggerutu terhadap Tuhan dan Musa.
Mengapa kami kau antar keluar dari Mesir hanya untuk mati di tengah gurun ini? Sebab di sini tidak ada makanan, minuman pun tidak. Kami sudah sangat jemuh dengan makanan yang buruk ini. Karena itu, Tuhan mengirim ular-ular berapi ke tengah umat Israel. Ular-ular itu memagut mereka, sehingga banyak orang Israel mati. Lalu umat menghadap Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami bersungut-sungut terhadap Tuhan dan engkau. Mohonlah kepada Tuhan agar ia menjauhkan ular-ular ini dari kami." Maka Musa berdoa untuk umat. Lalu bersabdalah Tuhan kepada Musa, "Buatlah seekor ular perunggu dan tempatkanlah pada sebuah tiang. Setiap orang yang terpagut akan tetap hidup bila memandang ular perunggu itu." Demikian Musa membuat seekor ular perunggu, lalu memasangnya pada sebuah tiang. Orang-orang yang dipagut ular memandangnya, dan mereka tetap hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Dengarkan
ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu, aku dikasihaninya, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Tuhan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Putra Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan Putra-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui dia. Demikianlah sabda Tuhan. Upacara pengikraran kaul. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pengikut-Nya. Masing-masing kita bebas untuk berkata ya atau tidak atas panggilan Tuhan itu. Hari ini para suster Putri Maranatha yang berkaul pertama dan kaul kekal dengan pasti menjawab ya kepada Tuhan melalui kaul-kaul kebiaraan. Mereka berjanji hidup miskin, murni dan taat menurut tuntutan Injil Suci dan Statuta Putri Maranatha untuk pertama kali dan untuk selama-lamanya. Marilah kita mendukung mereka dalam doa-doa kita, agar mereka mampu dan berani mempertahankan kesejatian kaul-kaul yang dijanjikan hari ini. Pemanggilan nama suster yang berkaul. Bapak Uskup yang terkasih, para suster yang akan berkaul pertama dan berkaul kekal adalah Suster Yuliana Olosuri. Suster Serliana Renilda Lake. Suster Maria Teresa Neonufa. Suster Celestina Mano. Suster Laniarti Bete. Suster Stefania Feka. Suster Apriani Angelix Bete. Suster Wendelina Chris Amfotis.
Pertanyaan Bapak Uskup kepada suster yang akan berkaul pertama. Saudari-saudari yang terkasih, apa yang kamu mohon kepada Allah dan gerejanya yang kudus? Kami mohon belas kasih Allah, serta mohon untuk menjadi anggota tarekat Putri Maranatha. Pertanyaan kepada suster yang berkaul kekal. Saudari-saudari yang terkasih, apa yang kamu mohon kepada Allah dan gerejanya yang kudus? Saya mohon semoga boleh mengikuti Kristus membelaiku sampai akhir hidupku di dalam tarekat Putri Maranatha. Syukur kepada Allah. Para suster yang terkasih, para imam Tuhan, para diakon, para frater, suster, saudari dan saudaraku, umat beriman yang terkasih. Anggap saja mereka berdelapan ini yang duduk di kursi di depan, itu sudah di atas sana. Jadi itu bukan kursi empuk, itu kursi yang ada di sana. Bersama para suster, kita diajak untuk bersyukur kepada Kristus yang setia sampai mati. Itulah mengapa mereka duduk di kursi yang terhormat ini, setia sampai mati. Jadi bapak dan mama sebentar pulang kosong. Mereka juga mengatakan dirinya seperti yang mereka tulis sendiri, aku mengasihi engkau ya Tuhan. Hanya dia yang mengasihi yang bisa berkorban. Bapak yang tidak mencintai keluarganya, kalau mamtua suruh untuk ambil air, pasti dia punya petak-petak di dahi keluar. Mengapa? Karena itu kurang cinta. Sebaliknya juga, kalau ibu kurang mencintai keluarganya, pasti dengan segala keberatan, dia akan menolak untuk melayani keluarganya. Kristus tidak pernah sampai ke yang begitu. Dia mencari contoh kita untuk mengasihi Tuhan dengan sehabis-habisnya sebagaimana dikatakan oleh Injil Yohanes. Karena Kristus itu setia dan dia mengasihi Tuhan dengan kasih yang tak terbatas, maka pantaslah kedelapan saudari kita ini, anak-anak kita, putri-putri kita, belajar untuk memikul salib dan belajar untuk disalibkan bersama Tuhan sebagaimana yang Tuhan sampaikan melalui Injilnya. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku,
karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Nah, yang kamu tulis di sini hanya lemah. Tuhan Yesus tidak lemah. Tuhan Yesus itu lemah lembut. Sambil pikul salib tidak marah-marah orang. Itu artinya lemah lembut. Kalau dia lemah saja, bisa jadi dia buang itu salib di orang lain. Itu kalau Tuhan Allah begitu. Hari ini kita diajar bersama para suster untuk mengikuti Tuhan tersalib, dan kita harus belajar dari mana dibutuhkan, mengapa dibutuhkan penyalipan, korban terbesar dari Tuhan. Salib dinamakan pohon kehidupan. Itu sama dengan pohon kehidupan yang ada di Taman Eden. Pohon. Melalui pohon itu kita jatuh. Karena kita punya sifat itu mata biasa ili Allah. Lihat orang punya buah pisang ili Allah. Lihat orang punya mangga di kebun ili Allah. Lihat orang punya ayam di kandang ili Allah. Lihat bruder punya sapi di kandang ili Allah. Lihat orang punya babi di kandang ili Allah. Lihat orang punya perkakas di dapur ili Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang dinamakan mata Adam dan Hawa. Yang dilambangkan di dalam cerita ada kaitan dengan cerita perjanjian lama tadi. Bangsa Yahudi memberontak. Adam dan Hawa memberontak. Karena apa? Mereka merasa yang Tuhan beri itu kurang. Jadi kita ini kurang. Presiden bansos terus menerus, kurang. Uang dari bank juga kurang. Uang dari ATM juga kurang. Beras di dapur juga kurang. Yang serba kurang ini, kita ada dalam bahaya untuk bisa masuk ke mata Adam dan Hawa. Dan kalau mata kita sudah ini, hati ikut berbunga-bunga. Oh, dia ada maksud jahat. Kecurigaan. Nanti ular yang datang dan dia mainkan. Dia tahu bahwa kamu dua ini sebenarnya perlu. Dan kalau kamu makan itu nanti, kamu akan mencari seperti dia, maka dia tutup supaya kamu jangan cari seperti dia. Tuhan Yesus mau datang menjadi lambang di atas kayu salib supaya kita belajar bahwa kita harus mengganti mata kita, mengganti keinginan kita, mengganti pikiran kita dengan pikiran Allah sendiri. Seperti yang dikatakan Santo Paulus, kenakanlah pikiran Kristus. Makan ukur-ukur. Ambil orang punya barang ukur-ukur. Bila perlu beritahu dulu. Bertahun-tahun tidak beritahu. Tuhan mau membalikkan itu. Dia menjadikan dirinya seperti yang dikatakan pada waktu penggodaan pertama di padang gurun. Dia katakan, manusia bukan hanya hidup dari yang kamu ambil, tapi dari setiap sabda Allah. Roti itu adalah lambang dari keinginan kita yang harus dipenuhi. Waktu dia dibawa ke atas bumbungan bait Allah,
Jangan mencobai Tuhan. Ini sudah tahu kita salah, masih terus mencobai Tuhan. Waktu dibawa ke atas gunung yang tinggi, dan semuanya ini milikku, penipu. Sama seperti kita biasa ukur-ukur tanah. Saya punya dari sungai ini sampai di sungai sana. Tuhan Allah bilang, engkau punya atau saya punya? Sembahyang tanda salib saja tidak pernah mau klaim ini tanah bahwa dia punya. Maka para tuan tanah yang klaim tanah, hati-hati. Setan melanjutkan, saya akan memberikan kepada siapa saja, yang penting engkau cukup tunduk kepala sembah aku. Tuhan Yesus jawab apa? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Penyembahan berhala di atasmu ini terlalu banyak. Ada yang menyembah uang, ada yang menyembah beras, ada yang menyembah itu semua, ada yang menyembah sampai di atas gunung, di kali, di batu, di mana-mana, semua ada. Menyembah berhala. Tuhan justru mau membalik itu dengan menyalibkan semuanya di atas salib. Dan salibnya itu seperti yang Musa katakan, naikkan itu ular tembaga supaya semua orang yang lihat itu menjadi selamat kalau dipagut ular. Pada waktu kita dibaptis, kita sudah melihat Kristus. Waktu terima pertobatan, mau siap sambut baru, terima Kristus. Waktu sambut baru, terima Kristus. Waktu krisma, terima Kristus. Waktu pernikahan, terima Kristus. Waktu ditabiskan, terima Kristus. Waktu kaul kekal, terima Kristus. Waktu diurapi dengan minyak yang menghantar kita di lemari tidur, terima Kristus. Artinya apa? Lihat Kristus yang berkarya dalam kehidupan kita. Jadi Kristus, kalau kita mau lihat, tidak perlu hanya dari salib yang banyak kali kita simpan sebagai hiasan di dalam kamar kita. Kristus dapat kita lihat di setiap hari. Dan dengan melihat Kristus melalui sakramen-sakramen gereja, melalui praksis iman yang benar, kita menjadi selamat. Saudari-saudaraku yang terkasih, seperti yang terjadi pada waktu Raja Antiochus merampas semua perbendaharaan perkakas suci di Bait Allah, juga membawa salib Tuhan. Itu sebenarnya lambang dari iblis juga yang seringkali mencuri kekuatan penyelamatan Tuhan dari hidup kita. Membawanya pergi sehingga kita tidak mempunyai pedoman apapun. Kemudian Raja Heraklius, waktu dari Roma mengalahkan Persia, dia katakan satu saja permintaan, kembalikan salib Tuhan. Kita harus bisa tegas mengatakan kepada yang jahat, kembalikan kekuatan penyelamatan Allah supaya kami bisa selamat. Karena dengan memandang salib Tuhan, kita semua hidup. Tapi salib bukan yang di atas meja, bukan yang di rumah kita, bukan yang di gereja. Salib adalah iman kita yang mati terhadap Tuhan. Harapan kita yang makin kuat terhadap Tuhan. Iman kita yang makin berkobar terhadap Tuhan. Itu adalah salib Kristus yang kita perlu pikul dalam hidup kita.
Saudara dan saudaraku yang terkasih, bersama dengan tiga suster yang hari ini mengikrarkan kaul kekal, dan lima suster yang mengikrarkan kaul pertama, kita akan berjalan bersama mereka mengikuti Tuhan tersalib. Tuhan tersalib diikuti dengan mereka tadi sudah berjanji menurut konstitusi-konstitusi terikat. Mereka sudah refleksikan dan tiga kutipan dari refleksinya ada di sini. Saya sudah ingatkan mereka untuk selalu kembali ke salib pada tanggal 14 September. Mereka juga akan menghayati salib Tuhan melalui tugas perutusan yang mereka terima dari perutusan tarekat. Mereka sudah mengatakan mau mengikuti Kristus yang setia. Kita, saya bersama dengan para imam, para frater, para diakon, para suster, mendoakan supaya para suster ini setia. Bapak dan ibu, juga hari ini bapak dan ibu yang anaknya, yang putrinya kaul kekal, bapak dan ibu juga ikut kaul kekal. Kamu dua juga ikut kaul kekal. Ajak keluarga, kita hari ini kaul kekal semua. Artinya, kalau dia pergi dengan air mata, bawa dia pulang ke biara. Doa sampai dia pulang. Sepanjang jalan di otobis umum juga doa terus. Buat bingung itu sopir, kenapa? Kami doa supaya hantar dia pulang. Hantar pulang. Yang kaul pertama, mulai hari ini bapak dan ibu juga mulai doa bersama putri-putri. Karena mereka kita serahkan ke tugas suci Tuhan. Tugas yang terasa ringan menurut janji Kristus, tapi kalau kita ogah, kita merasa segan untuk memikulnya menjadi berat. Kita berdoa karena sebagai manusia seringkali mereka merasa lemah. Mereka juga membutuhkan doa-doa kita. Para suster akan mengikuti Kristus Tuhan yang setia. Sebentar akan menerima salib biara. Mereka yang tiga ini sudah ada. Sebentar pasti ditambah namanya salib misi. Kamu tiga, kamu lima, sebentar terima. Mulai dari hari ini, lihat yang di sana. Setia mengikuti Kristus Tuhan tersalib. Dan itulah yang menyebabkan doa-doa para suster akan menjadi doa syukur, doa pujian, doa penghormatan yang membawa berkat untuk diri para suster sendiri, untuk tarekat, dan untuk dunia. Kita berdoa hari ini semoga dengan kerelaan hati para suster untuk berkaul, gereja makin lama makin diberi rahmat oleh Tuhan agar berjalan di dalam tugas pelayanan yang makin mengandalkan daya penebusan Kristus melalui salib, melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Amin. Penyelidikan calon pengikrar kaul pertama.
Saudari-saudari yang terkasih, ketika dibaptis, Anda telah dikuduskan bagi Allah dengan air dan Roh Kudus. Bersediakah Anda kini memberikan diri dipersatukan secara lebih mendalam dengan Tuhan melalui pengikraran kaul hidup membiara? Ya, saya bersedia. Bersediakah suster menjadi pengikut Kristus yang sempurna dengan memelihara kemurnian demi kerajaan surga, dengan menghayati kemiskinan secara sukarela, dengan mempersembahkan diri dalam ketaatan? Ya, saya bersedia. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan kepada Anda dengan melimpah kelimpahan anugerahnya. Amin. Permohonan bantuan ilahi kepada calon kaul pertama. Marilah berdoa. Ya Allah, berkenanlah memandang dengan murah hati para hamba-Mu ini. Pada hari ini mereka ingin mengikrarkan kaul-kaul hidup membiara di hadapan gereja. Dengan cara ini mereka ingin mengikuti putra-Mu dengan segenap hati dan segenap jiwa. Sudilah membantu mereka agar berkat pertobatan dirinya dimuliakanlah nama-Mu dan karya keselamatan manusia semakin diwujudkan. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Penyelidikan calon pengikrar kaul kekal. Saudari yang terkasih, ketika dibaptis, Anda telah mati terhadap dosa dan disucikan bagi Allah. Kini, bersediakah Anda membaktikan diri kepada Allah secara mendalam dengan mengikrarkan kaul kekal? Ya, saya bersedia. Bersediakah Anda dengan pertolongan rahmat Allah hidup dalam kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan sempurna seturut teladan Kristus Tuhan serta ibunya Santa Perawan Maria dan bertekun dalam pelayanan untuk selamanya? Bersediakah Anda bertekun dan tabah mengejar cinta kasih sempurna kepada Allah dan sesama, seraya berusaha untuk hidup menurut Injil dan berpegang pada statuta terikat Putri Maranatha? Bersediakah Anda dengan pertolongan Roh Kudus membaktikan hidupmu untuk melayani umat Allah dengan tulus hati? Semoga Dia yang telah memulai karya yang baik ini dalam diri saudari menyelesaikannya pula pada hari kedatangan Kristus Tuhan kita. Litani para kudus, semua umat dipersilahkan berlutut. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Umat menjawab, doakanlah kami. Santa Maria, Bunda Allah, Malaikat Agung, Mikael, Gabriel, dan Rafael, para Malaikat Kudus Allah, Santo Yohanes Pembaptis, Santo Yusuf,
Santo Petrus dan Paulus, Santo Yohanes, Santa Maria Magdalena, Santo Stefanus dan Laurentius, Santa Agnes, Santo Basilius, Santo Agustinus, Santo Benedictus, Santo Franciscus dan Dominicus, Santa Macrina, Santa Scholastica, Santa Clara dan Katarina, Santa Teresia dari Avila, Santa Rosa de Lima, Santa Johanna Francisca de Cantal, Santa Lodovica de Marillac, Santa Maria Goretti, Santo Arnoldus Jansen, Santo Josef Frena de Mentz, Beata Maria Helena, Beata Maria Josefa, Santa Teresa dari Kalkuta, para kudus hamba Allah, umat menjawab, bebaskanlah kami. Tuhan Maha Rahim, dari segala kejahatan, dari segala dosa, dari kematian kekal, karena penjelmaan-Mu, karena wafat dan kebangkitan-Mu, karena pencurahan Roh Kudus, umat menjawab, dengarkanlah umat-Mu. Kami orang berdosa, sudilah Engkau menyuburkan hidup gereja berkat kepasrahan dan pelayanan para hamba-Mu ini. Sudilah Engkau memenuhi Paus kami Fransiskus dan para uskup dengan karunia Roh Kudus. Sudilah Engkau mengarahkan hidup dan karya para biarawan-biarawati demi kesejahteraan umat manusia. Sudilah Engkau menghantar semua orang pada kepenuhan hidup Kristiani. Sudilah Engkau menjiwai semua ordo dan kongregasi religius yang dibaktikan kepada-Mu dengan cinta kasih Kristus serta karisma para pendiri. Sudilah Engkau semakin menyemangati mereka yang hidup menurut nasihat-nasihat Injil ke dalam karya penebusan-Mu. Sudilah Engkau mengganjar para orang tua hamba-hamba-Mu ini dengan kurnia-kurnia surgawi karena persembahan diri mereka. Sudilah Engkau menjadikan para hamba-Mu ini makin serupa dengan Kristus yang sulung di antara banyak saudara. Sudilah Engkau menganugerahkan ketabahan hati kepada para hamba-Mu ini. Sudilah Engkau memberkati, menguduskan, dan menyucikan hamba-hamba-Mu ini, dengarkanlah umat-Mu. Yesus Putra Allah yang hidup,
Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Dengarkanlah, ya Tuhan, permohonan umat-Mu, dan penuhilah hati para hamba-Mu ini dengan rahmat surgawi. Semoga hati mereka yang hendak dikuduskan bagi-Mu, disucikan dari segala noda dosa oleh api Roh Kudus, dan dikobarkan dengan cinta kasih yang bernyala. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Pemberkatan tanda-tanda kaul, lilin, salib, dan cincin. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Tuhan bersamamu. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber cahaya sejati, kami mohon berkatilah lilin-lilin ini. Sebagai lambang cahaya Kristus yang bangkit untuk mengalahkan kegelapan dosa, setan, dan maut. Berkatilah pula salib-salib ini. Lambang kematian dan kebangkitan Kristus yang menyelamatkan. Dan sudilah memberkati cincin-cincin ini. Lambang kesetiaan hidup di hadapan Allah dan sesama. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Penyerahan lilin bernyala. Suster yang terkasih, terimalah terang dunia ini, lambang terang surgawi. Dialah Yesus Kristus yang akan menerangi kamu dalam Roh Kudus. Thank you.
penyerahan warkat kaul oleh suster pemimpin. Pengikraran kaul-kaul kebiaraan. Dalam tarekat putri Maranatha.
Marilah berdoa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara niat yang suci, dengan cinta yang tak terperikan, Engkau telah menciptakan umat manusia dengan pengantaraan sabdamu dalam Roh Kudus. Dan dalam kebaikanmu yang tak terbatas, Engkau telah mempersatukan kami dengan Dikau dalam persekutuan hidup, bagikan mempelai Kristus yang dihiasi dengan kecemerlangan citramu dan anugerah hidup yang kekal. Maka dengan rendah hati kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah api Roh Kudus ke atas putri-putrimu ini, untuk memenuhi mereka dengan nyala cita-cita yang Engkau bangkitkan di dalam hati mereka. Semoga mereka dengan setia memelihara kesatuan dengan Kristus mempelainya yang sangat khusus. Ya Tuhan, dalam belas kasih-Mu, bimbinglah langkah putri-putrimu ini dan lindungilah mereka pada jalan hidup mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Penandatanganan dan penyerahan warkat kaul. Langsung tanda tangan di atas. Ada ballpoint semua kan? Di sana, di sana. Ya. Thank you.
penyerahan tanda-tanda kaul pertama, salib dan statuta tarekat. Suster yang terkasih, terimalah salib ini, sadar menjadi tanda pengenal bagimu bahwa engkau adalah milik Kristus Tuhan dan pelayan gereja. Suster, terimalah statuta tarekat Putri Maranatha ini dan tunjukkanlah dengan cara hidupmu apa yang telah engkau pelajari dengan sungguh-sungguh. Penyerahan tanda-tanda kaul kekal, cincin. Suster, terimalah dan kenakanlah cincin ini. Kini engkau telah menjadi mempelai raja abadi. Semoga kelak engkau pantas diundang ke dalam perkawinan sukacita abadi. Para suster yang terkasih, laksanakanlah dengan setia tugas pelayanan suci yang telah dipercayakan gereja kepadamu. Thank you.
Allah Bapa yang Maha Kasih, sudilah Engkau mendengarkan doa-doa permohonan dan harapan dari kami anak-anak-Mu. Bagi para pejabat gereja, semoga Bapa menerangi para pejabat gereja agar mereka semakin menyadari bahwa melayani umat Allah berarti pula memanggul salib Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, semoga Bapa mendampingi para penanggung jawab dalam masyarakat agar usaha-usaha mereka sungguh menunjukkan kesejahteraan rakyat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para penderita, semoga Bapa memberkati para penderita agar mereka dengan rela mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus di salib sebagai pemuli atas dosanya sendiri dan dosa sesamanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi penderma dan penjasa tarekat Putri Maranatha, semoga Bapa mengganjari segala niat baik hati mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi pendiri tarekat Putri Maranatha, Monsenyur Anton Pain Ratu SVD yang telah meninggal dunia, semoga Bapa yang Maha Rahim memberikan tempat yang layak baginya dan semoga ia menjadi pendoa bagi kita yang masih berziarah di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para yubilaris, orang tua dan keluarga, semoga Bapa memberkati kedelapan yubilaris agar mereka tetap setia dalam panggilan dan pelayanan mereka dan menurunkan berkat yang berlimpah bagi orang tua serta keluarga yang mendukung mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga Bapa membimbing kita agar kita dapat memperhatikan kepentingan sesama yang tersembunyi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Penyayang, kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir tinggal bersama kami dalam perayaan syukur ini. Inilah doa-doa persembahan yang kami boleh berikan kepada-Mu. Masih banyak wujud niat, intensi, dan harapan yang masih terselubung di dalam hati batin kami. Namun kami yakin dan percaya bahwa apa yang tidak sempat kami ungkapkan ini, Engkau sudah mengetahui dan mengabulkan semuanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudari dan saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami mohon agar persembahan di atas altar salib yang telah menghapus dosa seluruh dunia, membersihkan kami pula dari segala dosa. Semoga persembahan diri kami, harapan, niat, dan cita-cita hidup kami, serta hasil karya kami bersama roti dan anggur ini berkenan kepadamu. Terimalah penyerahan diri dan ungkapan syukur abdi-abdimu, para suster yang mengikrarkan kaul pertama dan kaul kekal pada hari ini, serta seluruh umatmu agar selalu menjadi persembahan rohani yang berkenan kepadamu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab keselamatan umat manusia telah kau dasarkan pada kayu salib, agar sumber kematian memancarkan kehidupan. Karena pohon di Firdaus kami dikalahkan, karena pohon salib kami diberi kemenangan oleh Kristus pengantara kami. Dari sebab itu, seluruh isi surga memuji kemuliaanmu. Para malaikat bertahta dan berdaulat bersembah sujud dengan gemetar. Para malaikat dan malaikat agung bersukaria dengan kegembiraan bersama. Kami pun berharap akan kau izinkan memadu suara dan turut memujimu sambil bernyanyi. Santo, Santo, Santo.
malam perayaan ini kita juga mendoakan Pater Yeremias Amsikan SVD yang merayakan ulang tahun kelahiran hari ini. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Dominikus, serta semua rohaniwan. Pandanglah ya Tuhan, para hamba-Mu ini, yang demi Engkau telah meninggalkan segala sesuatu, dan tanpa pamrih, memperhatikan kepentingan sesama. Kami juga mengenang anggota keluarga Arnoldus Janssen yang hari kematian mereka diperingati pada hari ini. SVD, George Hedman, SSPS, Adel Gun J. Weil, Margarete E. Gelis, Maria Lujun, Clemens Maria Ama Reis. Juga kita berdoa memohon keselamatan kekal untuk Bapak Emeritus Monsinyur Anton Pain Ratu, pendiri Tarekat Putri Maranatha, dan juga syukur untuk para suster yang hari ini mengikrarkan kaul pertama dan kaul kekal.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Restuilah kami supaya hidup bersatu di dalam kerukunan, kedamaian dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkaulah yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Thank you.
Inilah Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga Kristus Tuhan yang kita sambut pada hari ini melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Kita memasuki penerimaan hostia kudus. Untuk itu, mohon perhatian kita semua untuk beberapa penyampaian berikut. Bagi saudara-saudari undangan dan keluarga yang bukan beragama Katolik yang hadir dalam perayaan ini, diharapkan untuk duduk tenang di tempat. Bagi saudara-saudari beriman Katolik yang berhalangan kanonik, tidak diperkenankan menerima hostia kudus. Bagi umat beriman Katolik yang telah menyiapkan diri, dipersilahkan maju menerima hostia kudus dengan penuh hormat, sopan, dan teratur. Kor menyanyikan lagu-lagu komuni. Thank you.
Tuhanlah gembalaku, aku takkan kekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kerelaan dan kemurahanmu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Engkau telah memuaskan kami dengan santapan kudus tubuh dan darah Kristus. Kami mohon dengan rendah hati, semoga kami yang telah Engkau tebus dengan kayu salib putramu yang menghidupkan itu, Engkau ikut sertakan pula dalam kemuliaan kebangkitannya. Bimbinglah senantiasa langkah hidup para suster Putri Maranatha yang hari ini mengikrarkan kaul-kaul kebiaraan mereka dalam menapaki jejakmu menuju hidup yang lebih sempurna, agar kelak mereka pun layak menjadi tanda keselamatan bagi banyak orang. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bertepatan dengan pesta salib suci hari ini, kami Tarekat Putri Maranatha mengajak kita semua untuk hening sejenak, seraya mengenang berpulangnya Bapak Pendiri Tarekat Putri Maranatha 8 bulan 8 hari yang lalu, sembari kita yakin bahwa saat ini mendiang Bapak Uskup Anton hadir di tengah-tengah kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mendengarkan satu dua kata peneguhan dari Bapak Uskup. Kepada Bapak Uskup, waktu dan tempat disilahkan. Siapa yang sudah teguh tidak usah dengar lagi. Yang belum teguh bisa dengar tambah lagi. Yang pertama, selamat untuk para suster berdelapan bersama orang tua, bapak dan mama yang hadir, keluarga. Kami mendoakan dan menyertai perjalanan hidup para suster selanjutnya. Hari ini bersama Bapak dan Mama di samping pasti berjalan lebih lanjut dengan lebih yakin, teguh, dan kuat. Selamat juga untuk keluarga besar Putri Maranatha yang menjadikan tanggal 14 September sebagai hari perayaan mereka. Matre, terima kasih. Bersama dengan para suster yang sudah mempersiapkan ini. Kalau di sana ada matre, di sini ada patre juga. Bapak ada di sini, Pater Iren, Pastor Paroki yang selama ini setia menyiapkan gereja ini, situasi paroki untuk perayaan tanggal 14 September. Terima kasih untuk para imam, Pater Vixen, Pater Provinsial, Romo Justus, Romo Sindus yang selalu setia mendampingi para suster, memberikan pembinaan dan Romo-Romo yang selalu diminta untuk memberikan pembinaan bagi para suster. Terima kasih berlimpah juga untuk para suster, para frater yang hari ini bernyanyi. Ini yang dari Atambuak atau dari mana? Tahu campur. Ya, saya tahu, tapi dari Atambuak atau dari mana? Campur, ya. Campur saja kah? Oke.
Saya kira kalau yang dari Atambua, nanti sebentar kamu ikut saya ke sana. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu, umat sekalian, sebagai keluarga dan umat yang hadir untuk perayaan Ekaristi ini. Terima kasih. Ya, saya sangat yakin kita berdoa untuk para suster semua, dan juga doa yang kita panjatkan akan menjadi juga berkat untuk kita sendiri dan untuk banyak orang. Terima kasih untuk semua yang membantu para suster yang saya tidak bisa sebutkan, umat dari paroki-paroki, dari biara-biara, dari komunitas-komunitas yang selalu bekerja sama. Terima kasih. Yang kedua, mereka sebentar berdelapan akan memasang lilin mereka di pekuburan dan di tempatnya Bapak Pendiri. Tuh, supaya nanti dijadikan sebagai tahun-tahun lalu kita belum pasang lilin. Mulai tahun ini harus pasang lilin sambil berdoa. Untuk mengingatkan bahwa api spiritualitas, api dari pesan-pesan suci Tuhan, itu selalu harus dipelihara menjadi spiritualitas kehidupan yang selalu memancar, atau yang di dalam bahasa kitab suci selalu membual, menyembur, meluas seperti sumber air yang memberi kehidupan. Itu satu dua hal yang saya sampaikan. Nah, mari kita sekarang memohon berkat dan kekuatan Tuhan untuk perjalanan hidup para suster dan perjalanan hidup kita selanjutnya. Terima kasih Bapak Uskup. Kesempatan yang berikut diberikan kepada suster yang mewakili Tarekat Putri Maranatha untuk menyampaikan sepatah dua kata. Kepada suster, waktu dan tempat disilahkan. Selamat siang untuk kita semua. Syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas rahmat panggilan yang telah Ia limpahkan kepada kita secara cuma-cuma. Hari ini para suster Putri Maranatha bergembira karena telah menerima 8 saudari kami untuk bergabung dalam Tarekat Putri Maranatha mengembangkan kerajaan surga, terutama di Keuskupan Atambua ini. Saya mewakili pimpinan dan anggota Tarekat Putri Maranatha untuk menyampaikan terima kasih. Terima kasih yang pertama kepada Bapak Uskup sebagai pimpinan umum Tarekat Putri Maranatha yang telah menerima ke-8 yubilaris untuk mengikrarkan kaul pertama dan kaul kekal melalui perayaan Ekaristi pada hari ini. Terima kasih kepada Pater Vigjen, Keuskupan Atambua yang selalu mendukung kami. Terima kasih kepada Pater Provinsial SVD Timur, para imam, bruder, dan para frater Provinsi SVD Timur yang selalu membantu dan mendukung kami lewat berbagai macam cara. Terima kasih kepada Suster Provinsi SSPS Timur, dan para suster SSPS yang selalu mendukung kami dan mendoakan kami, serta membantu kami lewat berbagai macam cara. Secara khusus, kami sebagai anggota Tarekat
merasa bergembira karena merelakan putri yang terbaik, Suster Rosa Dalima SPS, untuk hidup bersama kami selama 18 tahun terekat ini berdiri hingga sekarang. Terima kasih banyak, Suster, Suster Rosa. Suka duka kita alami bersama untuk membangun terekat baru ini. Terima kasih kepada para imam projo yang hadir pada perayaan Ekaristi untuk selalu mendukung kami dan mendoakan perjalanan serta pertumbuhan terekat ini ke depan. Terima kasih kepada para suster dari berbagai kongregasi yang hadir pada saat ini untuk mendukung dan mendoakan kedelapan yubilaris. Terima kasih kepada Pastor Paroki, Pater Iren SVD, dan Pater Kan, Pater John, Frater Top SVD, serta para Dewan Pastoral Paroki Santo Antonius Paduanella yang mendukung terekat kami terutama dalam menjalankan karya pelayanan kami di paroki ini. Terima kasih kepada para penjasa dan para penderma terekat kami di mana saja mereka berada, biarawan-biarawati, kaum awam yang tak sempat kami sebut nama satu persatu. Terima kasih kepada kedua orang tua dan keluarga besar dari kedelapan yubilaris yang telah mempersembahkan putri-putri terbaik kepada Tuhan dan gereja melalui terekat Putri Maranatha. Terima kasih kepada Romo Preses bersama para pembina frater Torlo Odamian yang telah bekerja sama untuk melancarkan liturgi perayaan Ekaristi pada hari ini. Terima kasih kepada para frater Torlo Odamian yang telah mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi ini secara khusus, ajuda, lektor, pembawa doa umat, pemusik, dan anggota kor yang telah memeriahkan perayaan Ekaristi pada hari ini dengan penuh sukacita dan sungguh luar biasa. Terima kasih kepada seluruh umat yang telah hadir dalam perayaan Ekaristi ini untuk mendoakan dan mendukung kedelapan saudari kita. Akhir kata atas nama Suster Pimpinan Terekat Suster Rosa Dalima dan para Suster Putri Maranatha menyampaikan permohonan maaf apabila dalam perayaan Ekaristi berlangsung hingga resepsi bersama ditemukan hal-hal yang kurang berkenan, disampaikan permohonan maaf. Setelah perayaan Ekaristi, saya atas nama Suster Rosa, para Suster Putri Maranatha dan keluarga besar dari kedelapan yubilaris mengundang Bapak Uskup, para imam, bruder, suster, frater, dan seluruh umat yang hadir untuk melanjutkan resepsi bersama di Aula Biara Pusat Susteran Maranatha Batas Kota. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Setelah berkat perutusan, kami mengundang Bapak Uskup dan para imam untuk mengambil gambar bersama kedelapan yubilaris di depan altar sebelum Bapak Uskup dan para imam kembali ke sakristi. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Semoga Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah yang kekal dan maha kuasa,
yang telah memilih saudari-saudari untuk pelayanannya, serta melantikmu menjadi pengantin putranya yang tersalib, memberkati dan melindungi saudara-saudari di dalam tugas perutusan setiap hari. Semoga Putra Allah yang tunggal, yang telah berkenan datang ke dunia ini, dan oleh korbannya hidup di korban hidupnya disalib, mendamaikan saudara-saudari dan Bapa yang adalah kasih abadi, berkenan menganugerahkan kurnia-kurnia hidup secara berlimpah. Semoga Allah Roh Kudus memberkati saudara-saudari untuk menjadi abdi-abdinya yang setia, berkanjang dan bersaksi sebagai kaum religius dan kaum awam dari Tuhan yang selalu datang Maranatha di dalam memaklumkan terang Injilnya ke seluruh dunia. Dan semoga saudara-saudari sekalian serta mereka semua yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus.